Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Xiaomi telah melancarkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Xiaomi Redmi Note 7 di pasaran global. Ia hadir dengan paparan skrin 6.3 inci bertakuk kecil, dijana dengan chip Snapdragon 660, pilihan memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 64GB serta menggunakan bateri 4000 mAh. Untuk rakam gambar, peranti ini menggunakan dual kamera belakang gabungan 48MP bersama 5MP. Telefon pintar ini dijangka memasuki ke pasaran tempatan pada Februari 2019 kelak. Mengenai Xiaomi lagi, mereka telah pun memulakan pembangunan untuk sistem operasi terbaru iaitu MIUI 11. Setakat ini, Xiaomi belum mengumumkan lagi ciri baru yang akan disertakan untuk sistem operasi versi ini. Namun, tarikh pelancarannya masih tidak diketahui lagi. Selain itu, Redmi turut akan hadir dengan penawaran peranti yang menggunakan chip Snapdragon 855 pada harga yang sangat kompetitif. Sementara itu, Asus Zenfone Max M2 bakal hadir ke pasaran tempatan pada 15 Januari ini. Ia dilengkapi dengan skrin 6.3 inci dijana chip Snapdragon 632, memori sebesar 4GB RAM, storan sebesar 32GB selain bateri berkapasiti 4000 mAh. Ia turut menggunakan dual kamera belakang 13MP bersama 2MP selain kamera swafoto 8MP. Menariknya, Asus menawarkan harga diskaun iaitu RM599 pada 15 Januari sahaja, manakala harga jualan biasa adalah pada harga RM699. MSI turut hadir dengan penawaran kemas kini kad grafiks Nvidia GeForce RTX untuk beberapa siri laptop mereka. Untuk siri GT, dua model yang dikemas kini adalah GT63 Titan dan juga GT75 Titan dengan pilihan kad grafiks GeForce RTX 2080 8GB, GDDR6. Untuk siri GL pula, laptop MSI GL73 dan MSI GL63 dikemas kini dengan kad grafiks GeForce RTX 2060 6GB, GDDR6. Manakala untuk kesemua laptop gaming MSI akan hadir dengan kemas kini kad grafiks Nvidia GeForce RTX 20 series. Tarikh kemas kini bagi kesemua siri dijangka akan hadir ke pasaran tempatan pada akhir bulan ini. Akhir sekali, VLC akan menyokong pancaran kandungan menerusi protokol AirPlay. Kini pengguna Android boleh menggunakan VLC untuk memancarkan kandungan mereka menerusi Apple TV. Sebelum ini, protokol AirPlay hanya disokong oleh peranti HTC sahaja. Namun pada acara CES lepas, Samsung, LG dan Sony turut mengumumkan sokongan AirPlay untuk televisyen pintar keluaran mereka. Fungsi ini dijangka akan diperkenalkan pada versi terkini yang bakal hadir dalam masa sebulan. Jadi itu adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.